Nusantara, abad 17-18. Penjajahan masuk melalui sebuah perusahaan dagang bernama VOC yang melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Penguasaan ekonomi ternyata menjadi latar belakang kejamnya penjajahan saat itu. Indonesia Kini, episode baru telah lama dimulai. Penjajahan ekonomi menjadi derita keseharian yang seolah sulit ditumbangkan. Bersatunya para saudagar di Nusantara menjadi impian kita menyambut era baru ekonomi Indonesia yang lebih sejahtera. Jadilah bagian dari sejarah. Ribuan saudagar dari seluruh pelosok Nusantara hadir bersinergi menyatukan visi berdaya di negeri sendiri. Dalam Kopdar Saudagar Nusantara 28-29 Oktober 2017, Sentul International Convention Center. Klik kopdarsaudagar.com dan ajak serta sahabat saudagar lainnya untuk bergabung dalam gelaran terbesar tahun ini. Kopdar Saudagar Nusantara.